Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين سيري yang ke-9 dari ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada kita Al-Quran. Ini adalah bahagian dari ayat yang ke-7 surah Ali Imran. Bahagian dari ayat yang ke-7 surah Ali Imran. Ayatnya cukup panjang. So kita baca ayat ini dalam beberapa pertemuan insyaAllah. So kita, ini adalah bahagian yang pertama dalam ayat itu. Kita baca dan kita akan mengambil pengajaran dari ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perkenalkan kepada kita Al-Quran melalui ayat ini. Boleh kita buka Al-Quran atau boleh kita tengok di sini ayat ini bersama-sama. Kita baca. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Kita ulang sekali lagi. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Sekarang kita wakaf di sini. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Jika kita tengok dalam ayat ini, ada beberapa perkara yang dah kita pelajari. So, kita di sini jumpa huruf mad, zi, yang diikuti dengan huruf hamzah. Huruf mad di akhir perkataan, dan diikuti dengan huruf hamzah yang berada di permulaan perkataan selepasnya. So, ini dinamakan huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada dua perkataan yang berbeza. Mad munfasil, ianya dinamakan munfasil, ianya dinamakan munfasil kerana antara huruf mad dengan hamzah terpisah, terasing, munfasil. Dan ianya juga sering dinamakan dengan mad jaiz. Kerana menurut riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Jazari, mad ini boleh dibaca sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Seperkataan jaiz, ianya bermakna boleh, kita ada pilihan untuk membacanya dengan mad asli 2 harakat atau kita panjangkan ekstra panjang sehingga 6 harakat. Huwalladhi anzala. Anzala. So di sini kita jumpai huruf nun mati, nun sakinah bertemu dengan huruf zai, ia adalah ikhfa, kita baca samar nun itu. Anzala alaikal kitab. So terkadang sebagian mengatakan ini adalah mad madlin. Maaf, ia hanya menjadi madlin apabila kita berhenti pada perkataan ini. Pada huruf kaf,
ru'yah menjadi madlin alaik. Tapi jika kita tidak wakaf, maka tidak ada madlin. Yang ada adalah huruf lin. Madlin hanya kita jumpai dalam keadaan wakaf. Sedangkan huruf lin kita boleh jumpai dalam banyak perkataan di dalam ayat Al-Quran yang jika kita tidak wakaf, maka kita tidak membacanya dengan panjang. Waladhi anzala alaikal kitab minhu. Nun mati bertemu dengan ha, izhar. Nun mati kita baca dengan jelas. Sama seperti di sini, tanwin bertemu dengan ha, jika kita baca jelas, izhar. Nun mati bertemu dengan ha, sama dengan tanwin bertemu dengan ha, kita baca jelas. Tapi di sini kita jumpai tanwin bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan mim, tanwin pada huruf ta, tun bertemu dengan huruf mim yang berbaris mu, muhkamat. Maka tanwin tadi dimasukkan kepada huruf mim, ianya terus dibaca ayatum, ayatum dimasukkan idgham. Dan di sini kita dengungkan dua harakat, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Idgham bermaksud dimasukkan bi dengan gunnah, dengung. Idgham bi gunnah dimasukkan dengan dengung. Ayatum muhkamatun hunna. Nun dengan tasydid, nun dengan syaddah ataupun nun dengan sabdu, kita baca dengung dua harakat sama seperti mim musyaddadah. Mim dengan tasydid, mim dengan syaddah, mim dengan sabdu, kita baca dengung dua harakat. Hunna ummul, hunna ummul, mul kitab. So tadi kita try untuk wakaf pada beberapa keadaan. Kita pertama kali tadi wakaf pada perkataan alkitab. Okay? Apabila kita wakaf di sini, berarti kita wakaf pada huruf ba, yaitu huruf yang berada selepas huruf mad. Kita tengok alif kecil di sini adalah huruf mad. Maka apabila kita wakaf pada huruf yang berada selepas huruf mad, maka kita baca ekstra panjang, ia adalah mad arid lissukun. Selalu kita jumpai di selalunya di akhir ayat, tetapi ianya tidak mesti berada di akhir ayat. Mana-mana jika kita wakaf berhenti pada huruf yang berada selepas huruf mad, maka ia adalah mad arid lissukun. Mad arid lissukun. Sama seperti tadi kita baca dalam bentuk yang kedua, kita wakaf di sini pada huruf ta. Huruf ta juga adalah huruf yang berada selepas huruf mad. Apabila kita wakaf pada huruf ta, ia bermakna kita berhenti pada huruf yang berada selepas huruf mad, maka ia adalah mad arid lissukun. Keadaan yang sama kita jumpai di sini. So di sini ada tanda wakaf, meskipun bukan wakaf yang wajib, tetapi ketika kita memilih untuk berhenti di sini, maka keadaannya pun sama. Kita berhenti pada huruf ta, dan huruf ta di sini adalah huruf yang berada selepas huruf mad. Berhenti selepas huruf mad adalah mad arid lissukun. Kita boleh baca sehingga 6 harakat. So, kita baca ayat ini, kita ulang lagi. Yang seandainya jika kita berhenti pada perkataan kitab pun di sini, ya, atau kitab di sini, ia pun sama mad arid lissukun.
Oke, kita terbaca untuk berhenti pada perkataan kitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Mad 'arid li sukun dan juga qalqalah. So, kita nak waqaf pada perkataan muhkamat. Minhu ayatun muhkamat. Mad 'arid li sukun. Kita berhenti pada perkataan kitab. Hunna ummul kitab. Mad 'arid li sukun dan juga qalqalah, sebab ketika kita waqaf pada huruf ba, huruf ba menjadi sakinah, menjadi sukun, dan ianya adalah qalqalah. Kita try berhenti di sini. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Juga mad 'arid li sukun. Sekali lagi kita baca ayat ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Mad 'arid li sukun. Sebagaimana jika kita waqaf berhenti pada huruf yang berada selepas huruf mad, so kita ingat ianya adalah mad 'arid li sukun. Mad 'arid lisukun, mad 'arid lisukun. Oke, okay, ini beberapa hukum hakam tajwid yang patut kita pelajari. Sekarang kita tengok kepada makna yang ada di dalam ayat ini, dan nanti kita akan mengambil beberapa pengajaran dari ayat ini. Huwa, dia. Dan perkataan dia di sini maksudnya adalah Allah. Ya, perkataan yang kita jumpai di dalam bahagian pertama dalam surah Ali Imran, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So, Allah, dia. Dia dalam ayat ini adalah Allah. Alladhi, dia yang. Alladhi, dia yang. Anzala, menurunkan. Kita sering menjelaskan perkataan anzala mengisyaratkan kepada penurunan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan secara keseluruhan pada Lailatul Qadar. Walladhi anzala 'alaikal kitab, menurunkan kepadamu. Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu diturunkan ke langit dunia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian disampaikan oleh Jibril dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit dalam tempo masa lebih kurang 23 tahun. Al-Kitab, dia ya Allah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Kitab. Dan kita semua tahu kitab yang Allah turunkan kepada engkau, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini adalah Al-Qur'an. Huwallazi anzala 'alaika al-kitab. Dia Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an, kitab. Dan Al-Qur'an seperti yang kita jelaskan dalam pertemuan yang lepas, ianya dinamakan Al-Kitab karena Al-Qur'an ditulis. Dan Al-Quran
diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk menulisnya, sehingga Al-Quran boleh sampai kepada kita sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ianya sampai kepada kita dalam bentuk yang telah sempurna ditulis. Minhu ayatun muhkamat. Perkataan minhu terdiri dari dua perkataan, min dengan hu. Min yang bermaksud dari, min yang bermaksud sebahagian dari. Minhu dan hu bermaksud ia, sebahagian darinya. Maksudnya dari Al-Quran, sebahagian darinya, dari Al-Quran. Sebahagian dari Alkitab itu adalah ayat, ayat-ayat atau banyak ayat. So, ayat-ayat di sini maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Meskipun kita dah sering menyampaikan bahwa jika kita menjumpai di dalam Al-Quran perkataan ayat, maka ianya boleh jadi bermaksud salah satu dari tiga. Boleh jadi ia bermaksud ayat-ayat kitab suci, ayat-ayat Al-Quran misalnya, atau ianya boleh bermaksud mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul. Dan yang ketiga, ayat juga boleh bermaksud tanda-tanda kebesaran Allah yang boleh kita jumpai di alam semesta ini. Tapi ayat dalam ayat yang tengah kita baca ini bermaksud ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Al-Quran. Sebahagian darinya, sebagian dari Al-Quran, banyak ayat-ayat yang muhkamat. So, kita tulis di sini, muhkamat. Nanti kita akan jelaskan apa maksud muhkamat. Dan Allah sifatkan ayat-ayat yang muhkamat itu sebagai Ummul Kitab, Hunna. Dia, ayat-ayat yang muhkamat itu adalah Hunna. Ayat-ayat yang muhkamat itu dia. Ayat-ayat yang muhkamat itu adalah Ummul Kitab, induk kepada Alkitab. Induk kepada Al-Quran. Dan induk maksudnya tempat kita kembali. Wa ukharu, dan yang lain, dan sebahagian yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Okay. So, ada dalam Al-Quran, di antara sebahagian dari Al-Quran, banyak ayat-ayat yang muhkamat. Dan sebahagian yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka, pembahasan inti dalam pertemuan kita hari ini adalah kita ingin memahami apa maksud dari ayat-ayat muhkamat yang menjadi induk kepada Al-Quran, dan juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamat. Dengan ayat mutasyabihat. Okay.
Sebagai satu maklumat, kalau dalam penulisan biasa, perkataan ayat kita tulis dengan bentuk seperti ini. Perkataan muhkamat, dan perkataan ayat ditulis seperti ini, dan mutasyabihat. Ya, tetapi di dalam rasam Utsmani, ianya ditulis tanpa alif dan digantikan dengan alif kecil. Dalam rasam Utsmani ditulis tanpa alif digantikan dengan alif kecil. Di sini pun tanpa alif digantikan dengan alif kecil, tanpa alif ditukar kepada alif kecil. Tetapi dalam penulisan biasa ianya ditulis dengan alif biasa. So, ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang jelas, ayat-ayat yang jelas, tegas, dan memberikan kepada satu kefahaman. Tegas, jelas, dan memberikan kepada satu kefahaman. Manakala ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang samar, memiliki banyak tafsiran, banyak makna, maksud yang terkadang mengelirukan sebahagian orang. Mengelirukan sebahagian orang, khususnya yang kurang memiliki kefahaman terhadap bahasa Arab dan melihat kefahaman Al-Quran hanya melalui terjemahan. So, ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat, sebahagian dari bentuk ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang hanya diketahui oleh Allah hakikat sebenarnya. Hakikatnya. So, kita nak memberikan contoh berkaitan dengan contoh dalam Al-Quran ayat-ayat muhkamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita misalnya, qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah, ahad, maha esa, maha satu. Allah ahad. So, dia adalah muhkamat. Jelas, tegas, dan memberikan kepada kita tentang satu kefahaman bahwa Allah maha esa, Allah satu. Di antara contoh ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar, memiliki banyak maksud yang terkadang mengelirukan sebahagian orang, misalnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, misalnya dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat yang berbicara, ayat yang berbicara tentang Allah mencipta, wa anzalna minas sama. Kita tulis di atas ini.
ayat-ayat contoh beberapa ayat Al-Quran misalnya walaqad khalaqnal insana, ini bukan dalam surah Al-Baqarah. Al-insan. Laqad khalaqna al-insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. So Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan kami, ya, yang bagi sebagian orang ia memiliki maksud yang sama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan kami? Bukankah yang mencipta hanya Allah? So itu yang dinamakan bagi orang itu, ayat ini adalah masuk dalam golongan ayat mutasyabihat, ayat yang samar, karena dia memiliki maksud yang mengelirukan orang tadi. Meskipun bagi kita, ketika kita bawa ayat yang mutasyabihat ini mengikut kepada panduan yang ada dalam ayat ini, Allah sebutkan hun ayat muhkamat hunna umul kitab, bahwa ayat-ayat yang muhkamat adalah menjadi induk kepada Al-Quran, maka semua ayat yang mutasyabihat kita mesti fahaminya dalam bimbingan ayat-ayat yang muhkamat. Allah Maha Satu, maka ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah ciptakan manusia, maka ia bermaksud perkataan na yang bermaksud kami di sini adalah huruf na yang bermaksud ta'zim, pengagungan. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dengan menyebutkan perkataan kami, dan itu adalah gaya bahasa yang biasa di dalam bahasa Arab. Contoh lagi lain, misalnya ketika kita di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang Allah haramkan. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan ke atas kamu bangkai misalnya. Hurrimat alaikum al maitah. So ayat itu adalah masuk dalam kumpulan ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang tegas, jelas. Allah mengharamkan bangkai, Allah mengharamkan darah, Allah mengharamkan daging khinzir. Tetapi ketika kita baca di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah misalnya, huwallazi, dia Allah yang khalaqalakum ma fil ardi jami'a, khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menciptakan untuk kamu semua segala apa yang ada di bumi. So, jika kita memahami ayat ini, maka ayat ini memiliki maksud yang luas. Allah menciptakan untuk manusia, untuk kita semua, segala yang ada di bumi. Allah ciptakan berarti termasuk semua benda-benda yang tadi kita katakan haram adalah diciptakan untuk kita. Maka jika kita mengambil ayat ini, kemudian kita pegang, so kita katakan, semua yang ada di bumi ini adalah halal untuk saya gunakan. So, ini dinamakan sebagai ayat mutasyabihat, kerana untuk memahami ayat ini, kita mesti berpandukan kepada ayat-ayat yang muhkamah tadi, bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah halal untuk manusia, melainkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita bahwa ia adalah perkara-perkara yang dilarang. So, ini ringkas berkaitan dengan pembahasan ayat-ayat muhkamat dengan ayat-ayat mutasyabihat, yang ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang mutasyabihat, tetapi jalan keselamatan adalah ketika kita mengikuti panduan dalam ayat ini, kita jadikan ayat muhkamat sebagai induk, tempat kita merujuk, tempat kita berpegangan. So, ini yang menjadi standar
semua ayat-ayat yang kita samar untuk memahaminya memberikan sedikit kekeliruan bagi kita, maka mesti kita kembalikan kepada ayat-ayat yang Allah sebutkan dengan tegas, dengan nyata mengenai hukum hakam ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Ada dua pengajaran yang ingin kita ambil dari ayat ini. Dua pengajaran dari ayat ini. Pengajaran yang pertama adalah dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang tegas, yang mudah untuk difahami. Yang tadi kita namakan, yang tadi disebut sebagai ayat muhkamat. Dan juga ada ayat-ayat yang samar yang tadi kita sebutkan mutasyabihat. Nah, ini poin yang pertama. Dan yang kedua, semua ayat-ayat yang samar untuk memahami ayat yang samar kita mesti kembali merujuk kepada ayat muhkamat, kerana ia adalah ummul kitab, induk kepada Alkitab. Ketika kita jumpai di dalam Al-Quran ayat-ayat yang seakan-akan menyebutkan bahwa Allah itu lebih dari satu, maka ia masuk dalam ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk memahaminya, kita mesti kembalikan kepada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang Maha Satu, hadani Allah wa iyyakum ajmain. So ayat ini masih panjang, kita akan sambung ayat ini dalam pertemuan yang akan datang. Wa ila dzalikal waqt insyaallah nastaudiukum fi riayatillahi wa amni. Syukran, apabila ada kesilapan dan teguran silakan disampaikan. Jika video ini boleh memberikan manfaat, maka sila disampaikan kepada ahli keluarga dan kawan-kawan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.